Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Alright gang, rasa dah lama dah tak buat video dalam ni. Jadi bila saya buat video dalam ni, dalam skrin yang korang tengah lihat sekarang ni, kan ada aquarium kat belakang tu gang. Dan korang ingat tak hari tu dekat aquarium ni saya ada letakkan satu pokok air yang agak besar dan saya buat dia punya design dekat bahagian belakang aquarium dah macam background lah dan pokoknya sangat-sangat tinggi. Sekejap lagi kita akan tengok bersama-sama. Dan itu satu video, korang dah tengok belum? Kalau belum tengok, korang boleh tengok video tu. Dan satu lagi geng, video di mana kita compare 3 ekor ikan half moon yang berwarna unik ataupun kita panggil sebagai AOC. Jadi saya kata, korang rasa antara 3 ekor half moon tu yang mana yang terbaik? Dan saya minta untuk korang vote kan. Jadinya untuk video pada kali ni, ikan yang paling banyak vote kita akan masukkan dekat dalam akuarium yang telah kita hias lah. Akuarium ni sebenarnya dah 1 minggu lebih saya hias tapi tak letak apa-apa ikan. Jadi disebabkan undian ikan tu, kita pilihlah ikan tu, kiranya dia terpilih untuk masuk dalam akuarium kat belakang ni geng. Tapi dalam banyak-banyak undian saya tengok kan, ikan 1, ikan 2, ikan 3 dekat video yang sebelum ni tu, saya tengok undian dia lebih kurang guys. Ramai yang undi 1, ramai undi 2, ramai undi 3. Jadi sebabkan itu saya agak celaru dan kita ambil lah yang paling unik antara ketiga-tiga, iaitu saya ingat kita ambil ikan yang pertama geng. Jadi ikan pertama tu warna dia sedikit lain macam lah jika kita nak bandingkan dengan yang lagi 2. Yang lagi 2 tu mungkin menang dari segi form and finish, tapi dari segi keunikan warna kita ambil yang pertama lah eh. Lagipun korang vote lebih kurang banyak je. Nombor 1 ramai, nombor 2 ramai, nombor 3 ramai, kita ambil lah yang colour dia cantik tu guys, nombor 1. Okay, so tanpa berlengah lagi, ikan tu akan masuk dekat dalam aquarium. So kita tengoklah sikit aquarium tu macam mana rupa setelah sekian lama saya biarkan. Lepas tu kita tengoklah ikan tu merasa akuarium dalam bilik saya geng. Akuarium ni memang bertukar-tukar eh. Hari tu ikan lain, lepas tu kita letak banyak betina, lepas tu macam-macam lah. So kali ni kita nak letak half moon pula. So jom geng, jadi ini akuariumnya. Tu dah sekian lama saya tak usik guys. Dan pernah satu ketika banyak hari saya tak buka lampu geng. Jadi bila saya tak buka lampu sebahagian daripada pokok dah mula kuning-kuning. Kalau korang perasan lah, tapi tak semua bahagian lah. So dah 2 hari ni saya buka lampu agak lama. So korang tengok sendiri, kita kasih wide camera sikit sup. So korang boleh tengok lah. Pokok masih meriah, cumanya hari tu air dah tersejat lah. Hari tu tinggi kan, lepas tu dah rendah, lepas tu saya top up air balik. Ni dah tinggi sikit. So kita buka cover dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok sendiri guys. Ini kalau ikan tu berenang-renang dekat pokok ni, syok geng, tengok geng. Lama. Cumanya guys, pokok ni dia tumbuh melebihi paras air geng. Korang tengok kat sini eh, kat sini. Kalau korang boleh nampak, nampak dia naik ke darat dan dia akan kering lah dan rosak. Alright, so kita akan masuk ke ikannya. Korang tengok sendiri. Cantik guys. Dan inilah ikannya. Nampak gaya macam dah tak sabar guys. Ni nampak. So kita bagi dia flare dulu dalam ni. Korang tengok sendiri macam mana ikannya, cantik tak cantik. Lepas tu kita akan masukkan dalam ni. So jom kita kasih flare. Flare stick tertinggal pula. Kita ambil flare stick jap. Okay geng, kalau ikutkan saya kalau ikutkan saya, saya suka ikan yang nombor 1 ni. Lepas tu nombor 3, last kali nombor 2. Nombor 3 tu dah ada orang beli guys. Mungkin dia tengok video tu kan, lepas tu dia beli. So jap. Okay, nampak dah gelap dah guys rumah saya. Sekarang bila saya kerja, malam je lah saya ada masa. So jom kita tengok flash stick dulu. Okay guys, dalam apa-apa benda lah kan, mesti benda yang kita nak tu hilang. Sebagai contoh kan, kalau contoh lah ayah saya hisap rokok kan, dia selalu lighter dia hilang, time nak pakai hilang.
Macam tu juga kalau hobi ikan laga ni geng, nasib baik ada. Selalu sangat saya punya flash stick ataupun sauk hilang. Sauk lah yang paling geram sekali, nasib hilang je. So nasib baik ada. Ada dua lagi, satu lagi yang kayu ni. Nampak. Ops, jatuh pula. Tapi tak apa, flash stick tahan, tak pecah. So jom, flash stick dah ada, kita kasih flash. Sebaik tak hilang. Alright geng, soalan hari ini ada yang bertanyakan untuk fry, selain daripada kutu, air dan juga BBS, apa lagi yang boleh kita berilah pada fry kita. Kalau korang nak tahu, pada awalnya dulu saya buat YouTube, video saya ni boleh kata naik lah sebab saya ada buat satu konten yang pelik. Konten pelik tu pun ramai kecam. Pasalnya saya bagi fry makan telur kuning, telur ayam yang saya rebus. So korang boleh tengoklah video tu, video lama saya bagi makan dekat fry. Ramai kecam lah, kata buat rosak air lah, apalah, macam-macam lah kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu ilmu juga yang saya rasa tak salah untuk saya kongsikan. Sebab lagipun saya berjaya untuk besarkan fry tersebut. Korang boleh try, saya tak suruh semua orang try. Siapa-siapa yang tak ada kutu air, tak ada BBS, boleh ikhtiar guna tu telur kuning. Lepas tu selain daripada telur kuning, ada lagi makanan lain yang korang bagi dekat fry. Yang paling penting sekali kebiasaannya lah, ambil daripada daun pisang kering, iaitu infusoria. Infusoria ni adalah makanan ikan yang paling halus. Walaupun korang ada BBS dengan kutu air, elok juga letak daun pisang kering dekat dalam fry punya bekas. Pasalnya infusoria ni dia akan terhasil lah. Jadi infusoria ni dia makanan paling halus. Jadinya kalau abang-abang, kakak-kakak fry-fry yang cepat sikit besar tu, dia rebut, dia curi makanan, dia curi kutu air, dia curi BBS. Jadinya adik-adik yang lambat nak makan, asyik kena curi makanannya tu, masih berpeluang untuk makan, iaitu kita sediakan infusoria lah. Kira makanan paling halus, insyaAllah ikan kita dari segi sizing tu boleh seimbang. Jadi itulah dia untuk soalan hari ini. Korang boleh check out lah video breeding saya sebelum ni. Banyak kali saya buat content breeding. Lagi-lagi awal-awal tu lah, pakai telur kuning tu pun menarik juga untuk korang tonton dan dalamilah apa yang saya jelaskan dalam tu. Cuma masa tu saya bercakap tu agak malu-malu sikit. So itu sajalah untuk soalan hari ini. Kita jumpa pada hari yang berikutnya. Jom kita sambung video. Okay guys, so nah, flare stick, nak flare tak? Mesti flare punya guys. Ikan ni saya cakap mental memang A gang, mental memang padu. Tak sia-sia saya turun bawah pun nak penat ambil flare stick. lama. Cantik guys. Dalam SU tank memanglah kabur-kabur guys, SU tank buruk. Kejap lagi dah masuk aquarium pun mengancam gang. Lama warna dia. So kita masukkan dulu. Jadinya ni pun dah lama saya biar kat sini. So suhu insyaAllah lah sama dengan sebelah ni. So kita sumbat je geng. So kita akan gunakan sauk lah. Ni ha, sauk takung. Kita pakai sauk takung. Siapa nak beli boleh DM saya kat Instagram lah. Nampak ni ha, stok penuh. Banyak sauk takung. So kita sauk dan masukkan dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Lama geng, dalam akuarium sangat-sangat cantik guys. Cuma bila dia naik atas tu warna dia kurang nampak lah. Mungkin sebab cahaya kan. Dia tembak sini, dia tak tembak sini. So percayaan tu kurang sikit lah bila dia duduk kat depan ni. Turun sikit baru cantik. Cik. Dia main kat pokok. Masuk-masuk terus flare guys. Mental padu geng. Terbaik. Tengok ikan ni. So jom kita tengok dengan lebih teliti dan kita masukkan lagu sikit. Baru dah dramatik. So jom.
yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.